Produk selanjutnya yang membuat aku kesal sama Hansol. Kenapa? Jadi gini, ini waktu di Gangwon nih. Nah, di situ kan jujur, aku tuh maksudnya tuh kayak pakai kaos kaki udah 3 hari kan. Oh my god. Tete ini sumbernya, oke. Okay. Jadi kan waktu pertama kali masuk guest house kan buka sepatu kan. Jadi pada asem semua. Aduh, bau semua kayak gitu kan. Nah, si Hansol itu kayak gimana ya? Istilahnya ya udah dia diminum dulu. Oh, Kevin bau banget kayak gitu. Ya udah, kita tidur kan. Aku pakai kaos kaki baru besoknya, Opa. Pakai kaos kaki baru waktu kita pagi mau pergi mulai syuting lagi. Nah, dia itu langsung Kevin Yong, sini bentar dong. Dia dia sampai megang ini. Megang ini. Semprotnya di sepatu aku. Spray sterilisasi untuk steril ya. Nah, jadi semprot itu biar enggak ada kuman lagi yang nyebar kurang asem ya si Hansol. Nah, jadi yang disemprot sama Hansol itu ini nih, Medilox. Medilox. Ya. Untuk membasmi kuman dan juga bau bau kaki dari Kevin Opa. Nah, jadi Medilox ini udah lulus sertifikat Kemenkes Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi ini disinfektan yang mengandung banyak zat untuk membunuh corona. Virus corona, kuman. Enggak cuma corona sih, berbagai virus, kuman dan segala macam. Ini biasanya disemprot ke kursi-kursi atau ke sepatu yang kayak Mbak Hansol lakuin, kasur dan segala macam. Biasanya kalau di kantor mereka tuh pakai ini, nyemprot. Tingkat jaga jarak sosial di Korea itu memang menurun menjadi level 1 kan sekarang. Betul. Itu semuanya karena pastilah ada usaha dari pemerintah dan juga individu seperti begini. Maka dari itu ya kita selama proses syuting kemarin ini selalu ada di tempat kita. Jadi kayak meja, kursi, kamera, semuanya harus disterikal sebelum syuting dan sesudah syuting. Karena kita harus menuruti protokol negara kan. Ini aja kayak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau untuk ini versi kecilnya Medilox disinfektan. Nah, jadi yang kecil ini juga sudah ada izin dari Kemenkes. Nah, jadi benar-benar ya kalau malas bawa yang gede, yang kecil aja. Iya. Iya, semprot. Dan mereka mengatakan hasil riset mereka bisa membunuh kuman itu 99,9%. Wah, berarti beda 0,01 ya. Dan nggak ada bau yang aneh atau kayak alkohol banget, jadi tidak ada bau. Nggak ada bau sama sekali. Produk Purable ini ya kita ini juga sama, dia punya sertifikat BPOM. Jadi kalian juga bisa dengan sangat aman digunakan. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana setelah menggunakan produk ini atau ingin membeli, kalian bisa langsung tulis komen di bawah sini. Nanti pasti ada yang jawab.